Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Moh Mahfud Rozi. Ikuti terus video-video berikutnya. Klik subscribe, like, share. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa melanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu melanjutkan mukaddimah kitab Safinatun Najah. Sebelumnya sampai pada pembahasan wa ali washabi ajmaina, maka berikutnya adalah lafal wala haula wala quwata illa billahil aliyil azimi. Baik, kita baca bersama dari bismillah dulu. Bismillah. Ayo bersama 1 2 3. Syarafa. Kelas 3MI. Tempat tanggal lahir. Bendawasa. Tanggal. Tahun berapa? Tidak tahu. Nama ayah, yuk. Suyanto. Nama ibu. Arifah. Mantap. Nama mas. Muhammad Dafir. Mantap. Berikutnya, silakan dibaca. Wala haula. Dalam lafal wala haula, wawnya pertama, waw yang pertama disebut bau apa itu? Titik. Bau? Titik. Bau titik apa itu? Istinaf. Istinaf. Mantap. La haula. Kenapa dibaca la tidak lu tidak li? Karena menjadi isimnya la. Karena menjadi isimnya? Isimnya la. Isimnya la berupa? Nakira tanpa al dan tanpa tanwin. Isimnya la dibaca? Nasab. Mantap. Khobarnya la kebanyakan dibuang berupa maujudun. Berupa? Maujudun. Dasarnya. Amala inna jalli la binagiro mufradatan ja'at ka'umu kararo wasa fidal babi iskotul obar idal muradu masukutihi dohar. Isimnya la nagiro tanpa ditanwin. Mantap. Nasab dan buang khobar rofanya yakin. Mantap. Isimnya la nagiro tanpa ditanwin. Nasab dan buang khobar rofanya yakin. Ini belajarnya belum 1 tahun. Belajarnya belum? 1 tahun. Iya, kira-kira itu. Kira-kira 6 bulan berapalah gitu. Ya, karena dari Syawal ini maksudnya. Mantap. Wah, berikutnya. Wah, apa itu? Wala haula wala kuwata. Wah, berikutnya. Wah, apa? Atof. Wau? Atof. Apa yang dimakan? Atof. Penyambung dua kata dengan memakai huruf atof. Apa saja huruf atof? Wa fa suma am imma bala lakin hata. Atau mutlak. Wa fa suma am hata au. Apa yang dimakan atau mutlak? Mengikuti irab dan hukumnya. Dasarnya. Walafu mutlakon biwawin suma fa hata am akofi kasitun wa wa fa. Macam huruf atof berupa wa dan fa suma dan au am dan juga kata hata. Walaku wata juga kenapa dibaca ta tidak ti tidak tu? Karena menjadi isimnya lah. Isimnya lah dibaca? Nasab. Isimnya lah berupa? Nakira tanpa al dan tanpa tanwin. Isimnya lah berupa? Kebanyakan dibuang berupa maujudun. Dasarnya. Amala inna jangalila minakira mufradatan ja'at ka'au mukarara wasa'af idal babi iskotul obar idal muradu masukuti dohar. Isimnya lah nakira tanpa ditanwin. Nasab dan buang obar rafanya yakin. Isimnya lah nakira kira tanpa ditanwin, nasab dan buang obat rofanya yakin. Bilahi-bilahinya kenapa dibaca? Hi, tidak ha, tidak hu. Karena berada setelah huruf jer. Huruf jernya berupa apa? Bi. Tanda jernya dengan apa? Kasroh. Kasarnya. Farfa bidamin wan siban fatan wajur. Kasroh kari kruwai abdahu yasur. Wajim mitas kinin wakainu madukir. Yanu bunahu jahu bani namir. Rafa domana sofat ajan sukun. Jar kasroh dikil awa dengan tekun. Rafa domana sofat ajan sukun. Jar kasroh dikil awa dengan tekun. Mantap.
Dekatannya apa tanpa tanwin? Tanpa tanwin kan ada al. Dasarnya. Wa yudafu tanwinu bilis minda. Da'ala fi al wa bila sika ada. Isim jika ada al tanwin dibuang. Bila tidak ada al tanwin dipasang. Mantap. Bila kinya ini isim bil huruf. Isim. Apa jirnya? Bil robjer. Bil robjer sebab apa? Karena berada setelah huruf jer. Isimnya berupa apa? Bi. Selain bil robjer apa tadi? Al. Dasarnya isim. Ciri-ciri isim kalau yang di alfiah ada berapa? 5. Apa saja? Berobjar tanwin al setelah huruf nida musnad ileh. Berobjar ada berapa sebab? 3. 1. Karena berada setelah huruf jar. 2. Karena menjadi mudaf ileh. 3. Karena mengikuti irob sebelumnya yang dibaca jar. Mantap. Kemudian musnad apa-apa huruf nida apa saja? Ya yuha, ya tuha, yuha. Kemudian apa? Kemudian musnad ileh, contohnya musnad ileh. Fa'il dan mubtada. Berarti ciri-ciri isim yang di albi ada berapa? 5. Dasarnya? Bil jari wa tanwini wa nida wa al. Wa musnadin lil ismi tamizun hasol. Tanda isim dengan jar tanwin al nida. Dan musnad ileh, contoh fa'il mubtada. Siapa pengarang al Alfiyah bin Malik. Syekh Muhammad. Yo, siapa? Alfiyah, yo. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Berikut, kalau tanda tanda isim yang di jurnia ada berapa? 4. Apa saja? Irob jar tanwin al-huruf jar. Ibaratnya dibaca. Fal ismu maka adapun isim yurafu itu dapat diketahui apa isim bil hafdi dengan jar wa tanwini dan tanwin wa duhuli dan maksudnya al-alifi wal lami alif dan lam wa hurufil hafdi dan beberapa huruf jar. Siapa pengarang jurnia? Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud Hasan Haji. Lagi siapa pengarang kitab Jurmiyah? Asyekh Muhammad. Lagi dari Syekh? Asyekh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud Hasan Haji. Mantap. Berikutnya Al-Ali, kedudukannya menjadi apa itu? Illa billahi al-Ali. Kenapa dibaca yi tidak ya atau yu? Dibaca. Karena menjadi sifat. Karena menjadi sifat. Mantap. Apa yang dimakan sifat? Kata yang menyempurnakan kata sebelumnya dengan menerangkan sebagian sifat dari sifat-sifatnya kata yang diikuti. Mantap. Si dasarnya na'at. Fana tubu tabi unmu timu masabak biwasmihi awasmi mabi talang isim menerangkan sebagian sifat dari isim sebelumnya sebut sifat yang masuk harus sama dalam berapa hal? 4 hal. Apa saja? Marifat nakironya, makni murabnya, mudakan muanasnya, mufrad musana, jamaknya, rafa nasab dan jernya. Dasarnya. Falu tabi tarifi watan kirima. Waliu tapi tarifi watan kirima lima tala kamdul bi komin kurama wawala datau hidi watat kiri au siwau makal pilih fakum makofau na sama marifat dan akironya dengan manuntun dakar dan muannasnya sama juga mufrad musana jamaknya rafa atau nasab dan juga jernya. Ada berapa macam? 3. 1. Nat mufrad. 2. Sejumlah. 3. Nasib jumlah. Dan mufrad ada berapa macam? 3. 1. Mustaq. 2. Jamid yang ditawil mustaq. 3. Masdar. Masdar dasarnya anak mustaq. Da'an mustaq. Wan adbi mustaqin kasabin wa dari wasibihi kadawati wal muntasib. Na'at isim mustaq contoh isim fa'il dan yang serupa mustaq dengan ditawil. Apa saja yang na'at mustaq itu? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah. Mubalagha tafdil. Yang jamid, na'at mufrad yang jamid, apa saja? Isim isara, isim mausul, isim yang dinasabkan bilangan, lafaz yang bermakna mempunyai seperti dzadzi dzatu. Mantap. Jadi yang dinasab pakai sin ya, bukan sob ya. Dinasabkan bangsa, bermakna bangsa. Kemudian yang na'at mufrad berikutnya berupa apa? Yang ketiga. Masdar. Na'at bila berupa masdar maka bentuknya wajib mufrad mudzakkar. Dasarnya. Fana tubi masdarin kasiro. Faltazamu ifrada watadkiro. Dan masdar membuat na'at dengan masdar maka hukumnya wajib mufrad mudzakkar. Nah, sekarang tentukan yang di sini termasuk na'at mufrad, na'at jumlah atau na'at sibi jumlah. Al-aliyyi. Sebelum menentukan itu dalam kita tentukan dulu ikut wazan apa itu. Ikut wazan apa? Ya Pak, artikan. Artinya bagaimana?
Al-Ali yang maha luhur. Berarti apa itu? Kalau bermakna maha? Mubalaghah. Kalau mubalaghah masuk apa? Mustaq. Kalau masuk mustaq berarti na'at mufrad, na'at jumlah atau na'at sifat jumlah? Mufrad. Dan? Mufrad. Mufrad yang berupa? Mustaq. Mustaq yang berupa? Mubalaghah. Ikut wazan? Aliyun membawa. Ikut wazan apa? Fa'ilun. Ikut wazan? Fa'ilun.